Acara penganugerahan Lurah Teladan se-DKI Jakarta yang digelar di Stadion Rawabadak Koja, Jakarta Utara, Sabtu pagi 17 Maret berlangsung meriah. Ribuan warga yang datang terlihat begitu antusias mengikuti setiap kegiatan yang dimulai sejak pukul 6 tersebut. Acara kian meriah begitu artis dangdut Nana Mardiana dan Rini Andriani naik ke atas panggung untuk menjadi instruktur senam yang diikutin warga dari beragam kalangan, baik tua, muda, remaja, bahkan anak-anak. Mereka kompak mengikuti gerakan Nana dan Rini yang diiringi musik berirama cepat. Selesai berolahraga, warga kembali dihibur dengan sejumlah artis dangdut ibu kota seperti Tiga Macan, Desi Kusendang, Novi KDI, Ratu Kembar, dan Kubil. Acara yang digelar harian poskota dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan beberapa pejabat lainnya juga memberikan puluhan sepeda elektronik dan sepeda motor sebagai hadiah door prize untuk masyarakat. Gubernur yang juga akrab dipanggil Bang Kumis memberikan penganugerahan kepada lurah teladan pilihan pembaca poskota di empat wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Bang Kumis rencananya di tahun mendatang tidak hanya memberikan penganugerahan terhadap lurah teladan, tapi juga kepada lurah yang terburuk. Dengan begitu, para lurah akan berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan yang buruk akan dicopot. Sementara itu, pemimpin redaksi harian Poskota, Haji Joko Lestari, mengatakan, lurah terbaik dipilih melalui SMS yang masuk ke redaksi Poskota. Penganugerahan lurah terbaik pilihan pembaca Poskota. Jadi lurah ini dipilih atas dasar SMS yang masuk ke harian Poskota, kemudian kita seleksi. Hasilnya sudah kami umumkan bersama pada hari Minggu, pada tanggal 11 Maret yang lalu, untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung dan Yahya Abdul Hakim, Poskota TV, melaporkan.